Kemarin pakai ilmu apa? Sampai kelempar gue. Saya nggak tahu maksud kamu apa. Hey, lo jangan bohong sama kita. Lo pasti pakai ilmu setan kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Pasaran, pasaran. Keluarin ilmu lo sekarang. Keluarin ilmu lo sekarang. Mana ilmu lo? Tunjukkan ilmu lo sekarang. Allahu Akbar. Kalian mau apain dia? Ustaz mau campur. Ikut campur, Ustaz. Yang sok jagoan nih. Bukannya sok jago, ya, Bang. Ya, dia perempuan, Bang. Kamu gak apa-apa kan, Intan? Gak apa-apa. Saya cuma takut. Kayaknya kamu lebih baik saya antar pulang aja ya. Mana? Lu bilang tuh cewek punya ilmu. Baru gua gertak dikit udah takut. Gua juga heran. Kok dia diem aja? Dan gak ada sesuatu yang gua liat kayak kemarin. Alah, jangan-jangan lo jatuh cinta lagi sama dia. Naksir lo. Usah aja lo. Gua butuh lo percaya sama gua. Gua cuma butuh ilmunya dia. Jadi yang hadang kamu tadi itu perampok yang kemarin merampok kamu di sini. Iya. Aduh Intan, kok kamu nggak ngomong sih ada perampok kemarin? Aku kan pasang CCTV. Iya, dan anehnya tuh mereka tuh kemarin langsung lari ketakutan gitu. Nggak tahu deh kenapa. Dan tadi mereka maksa aku buat ngasih tahu aku pakai ilmu apa. Berarti dia itu penasaran sama kamu, Intan. Siska, kayaknya kita harus lihat hasil rekaman CCTV deh. Oh iya, boleh. Sebentar ya. Apa itu, Pak Ustadz? Subhanallah. Intan,
apa kamu punya amalan yang rutin kamu baca? Karena ini betul-betul kekuasaan Allah. Ayah saya pernah mengajarkan amalan untuk membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, Pak Ustaz. Subhanallah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sering mengamalkan surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka dia itu calon penghuni surga. Dan hebatnya lagi, orang yang sering mengamalkan surat Al-Kahfi itu dari Jumat ke Jumat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Pak Ustadz, saya ini dijaga oleh cahaya daripada surat Al-Kahfi yang saya baca. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Gue bener-bener gak percaya apa yang gue liat semalam. Itu cewek pake ilmu apa dia? Payah lo, Ren. Sama cewek aja kalah ilmu. Lagian lo kalau mau ngerampok tuh ajak-ajak kita. Kualat kan lo. Kasih gue uang lo. Ya Allah, lo apa? Lo pasti pake ilmu setan. Gue kudu cari tahu tentang cewek itu. Dia dapat ilmu kayak gitu dari mana dia? Ayo kita cabut. Mana? Kita cari mangsa. Ayolah. Gue pengen jajal ilmu gue. Ayolah. Iya, Jeng. Sabar. Tunggu dulu sebentar. Makan-makan aja dulu, ya. Iya, aku sini. Suami aku belum dijemput nih. Ih, jangan ngambek dong, ya? Yeah? Jangan ngambek. Bro, HP-nya boleh saya pinjam? Pamit ya, Bu ya. Handphoneku. Perhiasanku. Sallallahu Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah sudah. Nah, kamu juga sudah kan? Syukur. Ya, aku mau cerita. Kemarin malam, waktu aku mau pulang dari toko bunga, hampir aja aku dirampok. Ya Allah, nah, kenapa kamu baru cerita sekarang? Iya, karena aku gak mau bikin ayah khawatir. Tapi Intan gak apa-apa kok. Syukurlah. Tapi anehnya, orang yang mau ngerampok aku itu justru malah lari ketakutan. Lari? Dan setelah Intan, Siska sama
Pak Ustadz lihat hasil rekaman dari CCTV. Ternyata di situ badan Intan tuh kayak dijaga sama cahaya. Subhanallah, nah ternyata di sini benar. Banyak juga duitnya nih si ibu. Iya, ini uang dikasih cuma-cuma lagi sama kita. Iya. Ilmu apa? Ilmu gendam. Ilmu apa? Pakcet, bos. Mantep, ya. Abang, lo simpun dulu nih tas sama duitnya. Siap. Gue mau ada urusan. Siap. Lo kemana? Gue mau selidiki tuh si cewek yang punya ilmu setan itu. Gue masih penasaran. Dan gue tahu rumahnya di mana. Si Randy mau coba rampok cewek itu lagi, iya gak? Ya, sebenarnya apa sih rahasia dari membaca surat Al-Afi pada setiap malam Jumat? Surah Al-Kahfi itu Allah turunkan untuk mengingatkan kita pada satu kisah para pemuda kahfi. Pemuda kahfi? Mereka siapa? Mereka itu 7 orang pemuda yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dikejar oleh penguasa yang zalim. Mereka tertidur di goa selama 309 tahun. 309 tahun? Iya. Itulah inti surah Al-Kahfi. Ngapain di situ, Mas? Memaling ya? Interogasi yang benar kan? Jarum 76 Filter Gold kemasan baru. Hingga saat senandung kemenangan tiba, saat buka puasa, buka teh jam mana? Parfum dari Molto, disuling dari bunga Prancis pilihan. Molto Eau de Parfum baru, karuman mewah dari bunga Prancis. Jelang berbuka, hati makin diuji. Hingga saat senandung kemenangan tiba, saat buka puasa, buka teh Javana. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javana, teh asli Indonesia. Mereka free hati dan kalbu setelah seharian berpuasa. Ini cara Indonesia berbuka puasa. Buka teh Javana. Cita rasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Ngapain di situ, Mas? Memaling ya? Ada apa, Pak? Hah? Tadi ada ngintip-ngintip rumah Bapak. Kayaknya maling, Pak. Pas kita datang, dia langsung kabur, Pak. Dan orangnya lari ke sana, Pak. Ayo ikut ngejar ya. Biar aku ikut ke sana, Pak. Kemana larinya dia ya? Kayaknya dia lari ke sana deh, Pak. Kalian bertiga ke sana, kami ke sana ya. Ayo, Pak. Ayo. Iya, udah jalan kok ke rumah Bu Lilis kan? Villa Anggrek. Iya, ntar ya. Iya. Ntar lagi aku nyampe ya. Oke, bye.
Ngilang kan? Ah, ngajar gua pakai motor. Mau, percaya lo! Woi! Woi, percaya lo! Woi, woi, woi! Woi, kabur. Bro, tenang bro. Siapa yang kabur? Gue cuma mau ngamanin nih duit. Bohong lo. Lo ngapain ngebut kalau gak mau kabur? Enak aja, lo habis kerampok ngambil jatah kita. Woi, Ran, ayo cabut. Jatah kita udah kita ambil nih. Ayo, buran, ayo cabut. Ayo buran. Lo balikin lagi duitnya. Tunggu. Balikin. Ngapain lagi sih? Ayo deh, Randy, keburu polisi datang. Alas lu, Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lam yaj'al lahu suara dari surat Al-Kahf yang sering aku baca setiap malam Jumat. Siapa kamu? Kamu siapa? Berhenti, kamu siapa? Kamu siapa? Mbak, jangan banyak gerak dulu ya, Mbak ya. Istirahat dulu ya, Mbak. Saya mau pulang aja, Sus. Jangan, Mbak. Mbak masih sakit, Mbak. Saya harus pergi. Saya mau balik lagi ke tempat kerja saya. Mbak, jangan pergi dulu, Mbak. Saya udah gak apa-apa, Sus. Udah. Saya mohon, Mbak. Mbak masih sakit, Mbak. Istirahat, Mbak. Jangan pergi, Mbak. Mbak. Dari mana kamu tahu tempat usahaku yang baru ini? Sayang, kalau buat urusan cerita, buat aku gampang. Jadi, orang tua kamu belum setuju kalau tunangan kita dipercepat? Iya, makanya aku datang ke sini. Aku mau minta maaf, sayang. Tapi aku janji, aku bakalan bujuk orang tua aku supaya kita cepat tunangan. Kamu sabar ya, sayang. Intan, kamu kenapa? Kok begini? Lo ngapain kabur? Bro, tenang bro. Siapa yang kabur? Gue cuma mau ngamanin nih duit. Lo habis ngerampok barang-barang, lo mau ngambil jatah gue. Enggak, tadi aku kecelakaan.
Dia siapa? Saro, itu calon tunangan aku. Aku kenalin ya. Bisa ngomong bentar gak? Kamu yakin sama dia? Ya, yakin lah. Udah, kamu kenapa sih? Udah. Ayo, Bu. Tuh, Saro. Kenalin, iya. Ini Intan. Partner aku di bisnis ini. Tan, ini Saro. Lu ngapain lagi sih? Ayo, Uti! Reni! Keburu polisi datang! Awas! Ya Allah, pertanda apa ini? Sepertinya wajah orang ini yang menabrak aku tadi. Saro! Kok bengong sih? Gantian? Kok bisa sih ketabrak tadi? Iya, kan tadi aku teleponan sama kamu. Aku mau nyebrang, tapi nggak lihat kiri kanan. Iya, ketabrak mobil deh. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa, tadi udah dibawa ke klinik kok. Ya udah, aku langsung pulang aja ya. Biar Saru yang nganterin ya? Gak usah, aku sendiri. Gak apa-apa. Beneran, aku bisa sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok Intan aneh ya? Kayaknya dia lagi capek ya. Di rumah ya? Siapa yang bawa pulang? Ayah juga gak kenal, nak. Dia pemuda yang kelihatannya baik. Dia bilang dia temukan kamu dalam keadaan pingsan di jalan. Dia gak bilang namanya siapa? Namanya Randy. Randy siapa ya? Ayah juga gak kenal. Tapi tadi Siska telepon, katanya kamu tabrak mobil. Iya, tapi Intan nggak tahu siapa yang nabrak Intan. Sudahlah, itu nggak usah dipikirin sayang. Alhamdulillah yang penting kamu selamat nak. Ini kan malam Jumat, kamu siap-siap baca surat Al-Kahfiyah sayang. Gak ada sayang. Main batu nih, dan lu bengong nih. Mending kita cari mangsa yuk. Gue pengen jajan nih. Ren, lu kenapa sih Ren? Dari Ren.
Perasaan ibu kenal sama cowok-cowok yang di pojokan itu. Kayaknya bos kita yang satu ini lagi galau banget tuh. Jangan-jangan dia jatuh cinta. Jatuh cinta lo ya, sama cewek yang rapot kemarin lo. Itu kan. Apa yang boleh saya pinjam? Cewek yang gedam ibu dulu. Maling, Pak. Maling, maling. Baca surat Yasin, baca surat Al-Waqi'ah, semuanya memiliki kemuliaan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap surat-surat ini nggak ada bedanya, mulia di mata Allah dan punya makna tersendiri. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan kita untuk senantiasa membaca satu surat yang begitu mulia, yaitu surat Al-Kahfi. Kapan waktunya? Di setiap malam Jumat. Barang siapa yang rutin baca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan memberikan cahaya, dan cahaya itu keluar tuh dari telapak kaki terus sampai ke atas langit. Bahkan cahaya itu akan menjadi pelindungnya nanti. Kapan? Di hari kiamat. Dan yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, Allah itu menunjukkan kekuasaannya dengan apa? Dengan menidurkan pemuda-pemuda Kahfi sepanjang 309 tahun. Bayangin coba, 309 tahun. Surah Al-Kahfi itu Allah turunkan untuk mengingatkan kita pada satu kisah para pemuda Kahfi. Pemuda Kahfi. Jadi itu rahasianya. Rahasia apa sih? Bel, lo ke gue sekarang. Mau kemana? Ikutin gue aja. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Kamu ngapain sih di sini? Udah lu diam aja. Gua mau ketemu si cewek itu. Ributnya sekarang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan lagi, Ren? Ambo dua, aku cabut lah. Peninggalin gue. Ya lu ngapain kesana? Gue tadi liat ada Ka'bah. Ka'bah. Lu ngapain bolo lu? Eh,
Ngapain lagi lu? Gua cuma minta balikin duit gua. Kenapa? Lu gak terima? Lu mau ambil lagi? Iya, buruan balikin. Kalau kita gak mau gimana? Kalau gak mau, lu berdua cari mati. Baik. Kejar! Kita di mana? Gue tanya gue! Gue gak tau dari sini! Syahrul udah dekat! Flek, itu gue! Kita kompes itu, cepat! Rene! Kita kehilangan jejak, bos. Rendy! Rendy, kita gimana, Ren? Tenang. Ya. Kita harus tenang. Tenang gimana sih, lo? Rendy! Rendy, keluar lo! Keluar lo, Rendy! Kita malam ini harus tidur di sini. Ih, ogah. Lo mau dihajar sama Saru. Iri, tidur. Rendy! Gua tahu caranya mancing supaya Randy keluar. Gimana caranya, bos? Ayo kita balik. Oke, ayo. Kenapa ada tulang belulang di sini? Perasaan gue semalam dikejar sama Sarul. Oh, ya Allah. Apa jangan-jangan ini tulang belulangnya si Tompel? Allah itu menunjukkan kekuasaannya dengan apa? Dengan menidurkan pemuda-pemuda Kahfi sepanjang 309 tahun. Bayangin coba. 309 tahun. Surah Al-Kahfi itu Allah turunkan untuk mengingatkan kita pada satu kisah para pemuda Kahfi. Pemuda Kahfi? Jangan-jangan gue tidur selama 309 tahun kayak si pemuda Kahfi. Ya Allah, apakah harapan itu ada? Hingga saat senandung kemenangan tiba, kayak si pemuda Kahfi. Bangun. Astagfirullah. Astagfirullah. Lo masih hidup. Hidup. Lo masih hidup. Hidup. Benar. Lebih baik sekarang kita keluar nih. Tombel. Apa ya? Gue mau tobat. Gue ngomong apaan sih lo? Tombol. Gue mau ketemu si Intan. Si yang pernah gue rampok waktu itu. Mau ngapain lagi sih ya? Gue ngimpi. Si pemuda Kahfi sama kayak yang sering diceritain si Ustaz di masjid. Aduh deh, lu mau tobat sendiri aja ya. Udah tobat.
siapa? Sama Siska. Kamu siapa? Berhenti! Kamu siapa? Kamu siapa? Syahrul ngapain ya ke rumahku? Aku harus hubungi Siska. Suruh jemput kemana? Pokoknya kamu ikut aja. Halo? Gak usah pengen lah. Lepasin. Saya gak mau ikut. Lepasin gak? Lepasin. Lepasin tangan saya. Lepasin. 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 Lepasin tangan saya sekarang. Lepasin. Saya gak mau ikut. Astagfirullahaladzim. Intan, ada apa, nak? Gak apa-apa ya. Angin. Ini ada apa-apa nih? Angin. Lepasin gak? Lepasin. 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 Diam! Jahat perampok atau enggak? Eh, lo ngapain kabur? Lo habis ngerampok barang-barang, lo mau ngambil jatah gue? Gue gak jahat, gue cuma bela diri. Lepasin! Lepas! Diam! Kalian enak aja! Diam! Lepasin! Diam! Lepasin! Yang ada gue bakal habisin lo! Supaya lo gak cerita ke Siska kalau gue yang ngabrak lo. Ngerti? Diam! Eh, kamu siapa? Kamu rampok kemarin kan? Gua bukan rampok. Maling rampok. Gua bukan maling, dia pemaling. Intan. Dia. Ada apa ini, Pak? Ini perampok semua. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rutin baca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, fahuwa fil jannah. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Bahkan Allah akan memberikan cahaya. Bahkan cahayanya itu dari bawah telapak kaki sampai langit yang paling tinggi. Nah, Randy, maksud cahaya dalam hadis tersebut adalah cahaya iman, cahaya ihsan, dan cahaya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Randy kemarin melihat cahaya dari sosok seorang Intan, itu karena dia memang rutin membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Dan itu kehendak Allah. Jadi makna cahaya di dalam hadis itu macam-macam ya, Pak Ustaz? Benar banget, Randy. Termasuk cahaya hidayah yang membuat Randy sekarang jadi berubah. Hamba Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menjaga cahaya iman kita, cahaya kebenaran kita, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Amin.
Nah, Randy, maukah kamu menikah dengan putriku Intan? Maharnya cukup hafalan surat Al-Kahfi. Saya terima nikah dan kawinnya Intan binti Jarno dengan mas kawin hafalan surat Al-Kahfi dibayar dengan tunai. Bagaimana saksinya, sah?